Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahibil atiyah wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dhawi nufusiz zakiyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid dawama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya rabbi tammim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula amma ba'du. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah, bisa datang ke rumah Allah. Ini suatu nikmat yang paling mahal harganya. Bermohonlah kita kepada Allah, nikmat-nikmat yang seperti ini hendaknya Allah istiqamahkan sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi wa ya habibi ya Rasulullah. Bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah, lanjutan kajian kita kitab Riyadhus Salihin min kalami sayyidil mursalin, hadis daripada bab tentang berbuat baik kepada ibu bapa, wa wasilatul arham, dan menjaga hubungan silaturrahim. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an, hadis dari Abi Hurairah, Abi Hurairah sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman Ad-Dausi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah, la yajzi waladun walidan illa an yajdahu mamlukan fayashtariyahu fayatiqahu. Kata Nabi, tidak sempurna seorang anak menjadi anak yang soleh, tidak sempurna seorang anak menjadi anak yang baik kepada ibu bapaknya, illa, kecuali dia melakukan apa yang ia lakukan, ayyajidahu mamlukan, ia dapat ibu bapaknya atau salah satunya sebagai budak, fayashtariyahu fayatiqahu, kemudian ia beli budak itu, kemudian ia merdekakan. Itu baru sempurna. Apa maksud hadis ini? Maksud hadis ini, begitu mulianya ibu bapa kita. Budak harganya mahal, mahal. Dulu budak itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harta yang paling mahal. Lebih mahal daripada kuda, lebih mahal daripada rumah, lebih mahal daripada segala-galanya itu budak. Maka tidak semua orang bisa memiliki budak. Maka budak ini bisa dimiliki bisa dengan cara hibah, bisa dengan cara waris, bisa dengan cara peperangan, itu didapati budak. Jadi dengan tiga cara itu dapat budak. Perang, kemudian dengan cara hibah, diberikan saja. Ada orang punya budak, banyak budaknya diberikan. Seperti bagaimana Rasulullah diberikan budak oleh para sahabat lain. Atau cara mendapatkan budak dengan cara diwarisi, atau dengan cara dibeli. Empat ini caranya. Kemudian kita dapati ibu bapa kita dalam keadaan budak. Ibu bapa kita masih dalam keadaan budak. Kita seorang anak, baru dianggap anak yang soleh, baru dianggap anak yang berbakti kepada ibu bapa. Kita beli orang tua kita tadi, kemudian langsung kita merdekakan. Itu barulah seorang anak yang berbakti kepada ibu bapaknya. Tapi dalam kajian kita, dalam fikih kita, ketika anak sudah membeli
sudah membeli ibunya, maka sang anak langsung jadi merdeka tanpa harus diucapkan merdeka oleh sang anak. Begitu dia. Bisa terjadi ustaz, bisa, kenapa tidak? Anak yang lebih dahulu masuk Islam umpama, ayah atau ibu bapa yang masih dalam keadaan kafir, perang, perang, kalah, tertawan, maka jadi budaklah daripada kedua ibu bapanya. Dia Muslim, dia tengok, dia carikan uang, dia beli, dia tebus orang tuanya itu, kemudian langsung ia merdekakan. Tapi dalam pandangan mazhab Syafi'i, tak perlu ia merdekakan. Ketika dia beli, itu langsung status orang tua menjadi merdeka. Bab perbudakan tak ada lagi. Bab perbudakan ini sudah habis, lama habisnya. Ada ulama mengatakan terakhir itu di zamannya Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan zaman Imam Syafi'i pun tidak ada lagi budak. Ha, zaman Imam Syafi'i zaman yang keberapa itu? Zaman yang ke-150 tahun, 150 Hijriah. Ha, itu di zaman itu sudah mulai tidak ada lagi perbudakan. Ada ulama mengatakan masih ada satu lagi di atas kurunnya Imam Syafi'i, masih ada bab perbudakan. Tapi kita hari ini tidak ada lagi perbudakan. Tak ada lagi. Jadi kalau ada orang ngaku kami budak, kata dia, tidak. Budak dari mana dia? Budak dari mana? Dia empat cara mendapatkan budak. Dari peperangan? Tidak. Dari hibah pemberian orang? Dari dulu lagi? Tak ada. Kemudian waris? Juga tidak. Dibeli? Juga tidak. Di bab perbudakan itu tak ada. Makanya ada yang mengambil apa disertasi doktor yang kemarin di mana itu tentang menikah, apa istilahnya dia yang menghalalkan hubungan suami istri tapi tanpa pakai akad nikah, milkul yamin, kata dia, milkul yamin, ayat tentang milkul yamin itu kepada budak. Jadi menurut dia boleh, kata dia, sah nikahnya. Jadi seorang istri, calon istri datang ke calon suami, dia katakan malaktuka nafsi, malaktuki nafsi. Jadi kata laki-laki ini kepada perempuan ini, aku miliki apa ya? Kata perempuan kepada laki-laki, milik diriku adalah milik engkau. Ha, itu kata perempuan tadi. Diriku adalah milik engkau, kata perempuan tadi kepada laki-laki tadi. Kemudian laki-laki tadi menyebutkan bahawa aku terima kepemilikan dirimu. Dan kemudian dia sah jadi suami isteri. Tanpa pakai akad, tanpa pakai mahar, tanpa pakai saksi. Itu yang ditulis oleh si apa itu, siapa namanya itu? Yang menulis disertasi kemarin. Dia memakai milkul yamin. Milkul yamin itu sudah tidak ada lagi. Milkul yamin itu tidak ada, tidak bisa kita seperti ini. Ini sama dengan melegalkan zina namanya ini. Sama melegalkan zina. Datang ke penginapan, datang kita ke hotel, kita booking perempuan. Booking perempuan, langsung perempuan tadi kita suruh mengucapkan kalimat itu. Malaktuka nafsi. Ha, kata perempuan tadi, aku serahkan kepemilikan diriku kepada engkau. Kemudian kita bilang, ya, saya terima kepemilikan dirimu. Dah selesai. Halal, kata dia, suami isteri. Na'udzubillah. Mana boleh ini? Tak boleh. Untung. Untung masih banyak orang-orang soleh yang mengatakan itu tidak sah. Untung masih ada orang-orang ahli ilmu mengatakan itu tidak sah. Tidak, tidak ada. Ha, tapi itu dicoba. Dicoba oleh orang-orang yang tidak takut dosa kepada Allah. Ia coba untuk membesar-besarkan sehingga banyak orang-orang yang ikut dalam masalah itu. Ya memang kita dapat bisikan juga para pejabat, para penguasa kalau kemana-mana ingin menghalalkan wanita seperti caranya. Jadi datang ke Eropa, tak bawa istri, ditemani oleh pasangan perempuan. Caranya bagaimana agar dihalalkan? Nah, seperti itu caranya. Cara terkutuk, wa'iyadzubillah. Allah jauhkan kita daripada zina ini hendaknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Begitu juga kita tengok orang-orang yang datang, yang pergi ke mana-mana, kita lihat. Nah, seperti itulah keadaannya. Dia ingin ditemani oleh orang-orang yang haus juga dengan nafsunya, ditemani dengan orang-orang yang cinta dengan nafsunya. Sehingga dia melakukan perkara yang diharamkan Allah, tapi dengan cara seperti itu. Sama halnya dengan orang yang menghalalkan khamar. Jadi kata dia, sempat berdebat dengan kita, haramnya khamar itu kan kalau sampai muskir. Muskir itu kalau sampai memabukkan. Jadi kalau belum memabukkan, khamar itu tak apa-apa. Segelas, dua gelas, seteguk, dua teguk, tak apa-apa, kata dia. Padahal ayat Al-Quran sudah menjelaskan itu. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amadi syaitan.
bukan karena mabuknya, tapi karena khamarnya itu dia. Ini ada pula orang kita, seteguk tak apa-apalah, dua teguk tak apa-apalah. Ini seteguk, dua teguk, itu awalnya. Terasulah mak tambah je, terasulah mak tambah je, terasulah mak tambahnya. Akhirnya, mabuk. Ketika mabuk itulah, akhirnya dia melakukan perangai zina wa'iyazubillah. Hati-hati, syaitan sangat mudah dia mempengaruhi kita. Licik syaitan itu. Licik, hati-hati kita. Jangan sampai mudah terpedaya oleh syaitan. Makanya kita berdoa kepada Allah terus. Berdoa kepada Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebelum solat kita berdoa juga. Apa doa dalam solat sebelum solat? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu dibaca ketika kita berdiri akan mengangkat takbiratul ihram. Qul rabbi a'udzu bika min hamadzatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdhurun. Itu yang dibaca. Karena ketika kita solat pun kita masih sempat dimain-mainkan oleh syaitan, dan panah syaitan itu lebih tajam malah ketika kita solat. Buktinya sesuatu yang kita cari tak dapat. Kita nak mencari kacamata, entah di manalah letak kacamata ni. Cari tak dapat. Tengok di lemari tak dapat, tengok di atas lemari pun tak dapat, tengok di meja tak dapat, tengok di ruang makan tak dapat, tengok di tempat nonton tak dapat, tengok di rak-rak buku tak dapat. Ha, solatlah dua rakaat. InsyaAllah ditunjuk ke syaitan langsung. Baru solat dua rakaat, baru awal baru. Allahu Akbar. Baru baca ini wajah tu, baru langsung datang syaitan. Oh, kacamata engkau letaknya di bawah bantal. Engkau nak tidur, engkau letak di bawah bantal. Selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok di bawah bantal, dapat kacamata tu. Tu namanya sahmun iblis. Tajam. Tajam panah syaitan itu. Tajam. Maka itulah kita dianjurkan baca doa sebelum salat. Dianjurkan kita membaca zikir sebelum salat. Agar kita tidak terkena panah syaitan. Rasa saya mungkin hampir semua kita pernah mencoba itu. Bukan melakukan, mencobalah begitu. Secara tidak langsung, memang tak ada niat kita untuk nak mencari barang tu. Cuma dah dari tadi dah letih mencarinya. Kunci mobil entah di mana-mana, letaknya. Tak sadar entah di mana. Cari di sini tak dapat, cari di sini tak dapat, cari di sini tak dapat. Masuk waktu zuhur. Solat zuhur, baru Allahu Akbar zuhur. Dah terbayang langsung di mana letak kunci motor, kunci mobil kita tadi. Itu namanya sahmun iblis. Hati-hati. Jangan mencoba-coba bermain dengan iblis. Jangan mencoba-coba bermain dengan syaitan. Kita akan terjerumus. Nabi sudah mengingatkan. Man hamala haulal hima. Siapa orang yang bermain-main dengan syubhat, orang yang bermain-main dengan syaitan, itu samalah dia sedang mengembala di tepi jurang. Ini jurang awak mengembala kambing jadi siko. Mengembala kambingnya. Suatu saat nanti bisa saja kita yang masuk, bisa saja kambing yang masuk. Intinya pasti rugi. Kambing masuk, kita rugi. Kita masuk, apalagi mati kita. Maka oleh karena itu, jangan bermain-main dengan syaitan. Jangan bermain-main dengan syaitan. Hati-hati, syaitan itu halusnya. Halus sekali cara mainnya. Maka dalam kitab Minhajul Abidin, lil Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali menjelaskan, ada cara main syaitan ini diawali dengan ibadah kita dulu. Disuruhnya kita ibadah dulu, ibadah, ibadah. Ternyata di dalam itu nanti akan dimasukkan oleh syaitan, perangai dia akan dimasukkan tata cara atau terjebak daripada praktik daripada syaitan. Contohnya apa? Contohnya kita nak solat. Kita nak solat, waktu sudah masuk. Waktu sudah masuk, datang syaitan. Kata syaitan, cepatlah. Ini waktu, dah masuk ni. Mengapa engkau melambat-lambatkan solat? Cepat-cepat. Bercepat-cepatlah kita. Cepat-cepat rupanya dengan cepat tadi tinggal rukun wuduk. Itu gaya syaitan ni tau. Tinggal rukun wuduk. Saking cepatnya lupa menyapu kepala. Rukun wuduk, menyapu kepala. Langsung telinga, langsung kaki. Cepat-cepat kita. Kemudian cepat lagi ingin mengejar ke masjid. Ini untuk jemaah ni. Tinggal engkau solat. Tinggal engkau nanti takbiratul ihram. Kata syaitan. Dibisikkan juga. Cepat lagi cepat. Berlari lagi berlari. Terjatuh dia. Jatuh dia itu sudah dosa itu kata Nabi. Maka ata'anni minallah wa ajalatu minasyaitan. Jadi syaitan tu licik dia. Kadang ditengokkannya satu yang indah-indah dulu. Dia indah-indah. Hatta untuk ibadah pun kata Imam Ghazali dia bisikkan kita. Kadang kita kadang tak faham kita. Ini cepatlah cepat ayo cepat. Cepat dengan saking cepatnya kita rupanya banyak ibadah yang
tertinggal atau rukun atau sunnah yang tertinggal. Maka hati-hati, syaitan bahaya sekali. La'natullah, syaitan tu la'nat Allah ni. Syaitan dia la'nat Allah. Makhluk yang paling hina, itulah namanya syaitan. Nah, ada pula orang mengatakan syaitan tu beriman, kata dia. Apa cara syaitan tu beriman? Sama ada kitab pernah saya baca, Imanu Fir'aun. Jadi kata dia, Fir'aun tu beriman. Beriman, Fir'aun tu beriman, kata dia. Ada yang mengatakan seperti itu. Karena Fir'aun tadi tidak diberi umur yang berlebih untuk taubat. Apa? Tidak cukup lagi untuk taubat. Kalau orang yang sudah dikisahkan dalam Al-Quran, sudahlah itu. Kan sudah disebutkan oleh Allah. Dia sebagai contoh bagi kita untuk mengambil tadabbur bahwa dia orang yang sombong, dia orang yang ingkar. Ha, seperti itulah jasadnya. Itu menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita. Hadis berikutnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Jadi tamu memuliakan. Tamu tu boleh di rumah orang tidak lebih daripada 3 hari. Lebih daripada 3 hari, ada pendapat mengatakan tidak wajib lagi kita untuk memuliakannya, tapi hukumnya sunnah. Tapi bagi si tamu hukumnya makruh kalau tidak ada hajat. Jadi kalau tak ada hajat, kita kira-kira ke rumah orang tadi bertamu 3 hari dah jadilah tu. Ha, balik kita ke kampung kita lagi. Kalau tak ada hajat, ini tidak lama-lama di rumah orang. Terganggu orang. Orang tidak biasanya duduk, biasanya tidur-tidur nonton di rumah, ya terganggu oleh kita. Ha, begitu. Ya, setidaknya nasi orang berkurang gara-gara kita. Itulah dia. Jadi 3 hari cukup. Sehari, 2 hari, 3 hari. Dia selesai balik. Tak boleh. Makruh hukumnya. Ada pendapat mengatakan haram hukumnya bertamu ke rumah orang. Bertamu di rumah orang lebih daripada 3 hari. Jadi bagusnya 3. Hitungan-hitungan 3. Hitungan 3. Apalagi yang hitungan 3. Seseorang yang dianjurkan ia dijenguk, orang sakit dianjurkan ia dijenguk apabila dia sudah sakit selama 3 hari. Jadilah 3 hari kawan tadi tak jumpa oleh kita, itu baru dianjurkan kita untuk menjenguknya. Tapi kalau masih sehari dia sakit, 2 hari sakit, belum disunahkan menjenguknya. Ya mungkin saja sehari itu baru demam biasa, kemudian di hari yang kedua dia datang lagi. Begitu dia. Jadi sunnahnya itu memang di 3 hari baru kita dianjurkan menjenguknya. Tapi tengok pula sakit apa yang dijenguk tu. Larangan dari Nabi sakit yang tak dijenguk tu dengan 3 gitu. Ya memang daerah kita, kebiasaan kita tak sampai 3 hari kawan sudah dijenguk. Bagus juga sebenarnya. Belum 3 hari kawan sudah dijenguk, bagus, tak apa-apa. Cuman dapat sunnahnya itu memang 3 hari. Begitu juga takziah. Takziah ke rumah orang yang meninggal dunia itu tak boleh lagi lebih daripada 3 hari. Ada yang mengatakan cukup 2 hari saja, dia hari yang ketiga sudah makruh hukumnya. Jadi bertakziah ke rumah orang. Tapi ada tradisi di daerah kita sampai 7 hari. Di daerah kami sampai 7 hari. Bolehkah? Boleh. Tidak ada masalahnya untuk menghibur orang yang ditimpa musibah. Itu patokan hitungan sunnah, bukan bilangan batasan haram atau wajibnya. Begitu dia. Falyukrim daifah. Jadi orang yang beriman pasti dia muliakan tamunya. Muliakan tamu. Orang yang memuliakan tamu, maka akan Allah muliakan pula lah rezekinya. Rahmat datang kepada kita. Maka rahmat datang kepada kita buka. Cuma tamu maksud di sini, tamu yang tidak membawa maksiat. Tapi kalau tamu yang membawa maksiat, itu tak usah kita layani. Tak usah kita muliakan. Apa contoh tamu yang membawa maksiat? Nyebok cerita orang ke rumah kita. Pergunjing dia ke rumah kita. Atau pergi membuka aib orang dia ke rumah kita. Atau dia bawa maksiat. Apa contohnya? Ya bawa narkoba. Atau bawa minuman keras. Atau dia bawa apa? Atau tamu tadi, tamu yang memang orang maksiat, tak ada salat dia. Maka tamu seperti ini tidak perlu untuk kita muliakan. Dan salat dah di rumah kita, tak salat dia. Kita suruh dia salat, nantilah, kata dia. Suruh salat, nantilah. Suruh salat, nantilah. Orang seperti ini tak perlu untuk kita muliakan. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Siapa yang beriman dengan Allah dan beriman pada hari akhir, maka hendaklah ia menjalin hubungan silaturahmi. Jadi silaturahmi, jalin hubungan.
Silaturahmi kemarin ada berapa kita yang dianjurkan menjalin silaturahmi? Ada 4. Pertama, silaturahmi kepada keluarga. Kemudian silaturahmi kepada tetangga. Kemudian silaturahmi kepada keluarga, tetangga, sahabat, teman. Kepada yang keempat terakhir, kepada orang yang berbeda agama dengan kita. Jadi walaupun orang yang berbeda agama dengan kita, boleh kita menjaga silaturahim dengan dia. Tak apa-apa. Tak apa-apa. Nah, tapi itu nomor yang terakhir. Nomor yang terakhir begitu berarti tidak begitu diharapkan. Tapi kalau nampak dia loyal dengan Islam, ada kesungguhannya nampaknya akan masuk Islam, itu bolehlah kita tashkil lebih dahsyat lagi itu. Nampak kita dia mulai agak masuk ke Islam. Mulai dia pinjam-pinjam buku Islam. Pinjamkan saja, tapi jangan Quran. Al-Quran, ulama berpendapat tidak boleh meminjamkan kepada si kafir. Hatta yashtariha, memberikannya kepada si kafir atau membelikan untuk si kafir, itu tidak dibolehkan. Itu pendapat ulama. Jadi ada kita teman kita kafir. Kafir itu non-muslim. Nah, gitulah. Pokok lama pula kafir-kafir itu banyak, Ustaz. Non-muslim. Non-muslim, kafir. Kafir ni ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Itu kafir harbi, kafir zimmi. Kafir harbi, kafir yang boleh untuk diperangi. Kafir zimmi tak boleh diperangi. Nabi marah. Memukul kafir zimmi saja Nabi marah. Apa bina? Kafir zimmi ini kafir yang sudah membayar jizyah. Kalau kafir harbi, tidak. Kafir harbi biasa saja. Yang di kita ini kafir apa ini? Kafir zimmi, kafir harbi. Kalau kata Kiai Idrus Ramli kemarin, kafir harbi katanya. Kalau kafir harbi boleh kita perangi. Tapi karena kita di bawah undang-undang negara kita Pancasila, ya hidup banyak rukun apa, hidup beragama, macam beragama di dalam NKRI. Jadi apa tadi pembahasan kita? Jadi bahwa berteman dengan apa, dengan kafir, kafir harbi, dengan kafir zimmi. Kafir zimmi maksudnya itu dibolehkan kita untuk berteman dengannya. Loyal dia terhadap Islam. Boleh minjam-minjam buku berikan, tapi Al-Quran tidak boleh kita berikan kepada si kafir. Salah satu bahawa seseorang itu dihukum dia dengan hukum murtad apabila dia memberikan Al-Quran kepada si kafir untuk nak dihinakan. Dia tahu dia si kafir ni sering menghina kita. Kita serahkan pula Al-Quran kitab suci kita kepada dia. Itu tidak boleh. Jadi kalau dia ingin belajar dulu, belajar baca Quran dulu, belajar Iqra dulu, setelah itu baru belajar pandai baca Al-Quran. Tak semua orang yang bisa baca Quran ini, kecuali orang-orang yang sudah belajar sebelumnya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Dan siapa yang beriman dengan Allah, beriman pada hari akhirat, falyakul khairan aw liyasmut, maka berkatalah dengan kata yang baik, kalau tidak diam. Nah, ini dia. Jadi kalau kita mengaku orang beriman, cakap tu yang baik-baik saja dikeluarkan. Yang elok-elok aja dikeluarkan. Jangan menyakiti hati orang, jangan memancing orang. Nah, jangan nanti menghina orang, tak boleh kalau kita memang orang beriman. Kalau tidak pandai bercakap dengan cakap yang elok, kalau tak pandai berbicara dengan pembicaraan yang baik, falyasmut waliyasmut, ancak kita diam. Lebih baik kita diam. Ada orang yang memang tak pandai bercakap. Kalau nyus sekali bercakap tu pasti sakit hati orang dengarnya. Ada? Ada. Kalau dia bercakap sakit hati orang dengarnya. Orang yang macam tu ancak diam aja. Memang kalau pak tu bercakap tersinggung aja orang dibuatnya. Ada aja yang dicakapkannya. Pasti orang tersinggung. Padahal memang cakap dia tu memang kalau kata orang kampung kita memang agak kasar. Tapi penting juga bapak tu. Ketika rapat itu, bapak tu mulai menghajar itu. Banyak orang yang tersinggung. Yang macam-macam ini kalau nyoba cakap lebih baik diam saja. Itu lebih ahsan. Apalagi zaman fitnah hari ini. Diam itu jauh lebih ahsan. Maka diam itu ibadah yang tinggi pahalanya. Tinggi pahalanya. Diam itu kalau seandainya diam seseorang terselamatkan daripada kebohongan, diamnya terselamatkan dia daripada kemunafikan, maka diam itulah yang menyelamatkan dia daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi diam itu penting. Cuman diam terus itu tak boleh juga. Ada orang melawan kita bercakap, tentu kita ajak lagi dia bercakap. Tak boleh pula kita diam. Ada di Aceh Suluk
Itu yang tak ada di Sumatera, di daerah kita tak ada. Suluk itu memang suluknya amalannya diam aja, tak boleh berbicara 40 hari lamanya. Tak ada berbicara 40 hari lamanya, tak ada berbicara. Jadi memang bukannya mensedikitkan bicara, mulutnya ini berbicaranya ketika zikir aja. Zikir, salat, itulah. Ya wirid, salat, itulah baru komat kamit mulutnya untuk berbicara. Pembicaraan dunia tidak ada 40 hari lamanya. Jarang yang lulus madrasah ini, madrasah suluk ini jarang. Jarang. Kita yang ada di kita suluk-suluk dalam berzikir, suluk dalam berubudiyah kepada Allah, suluk dalam adab. Tapi kalau suluk dalam berhenti berbicara, di Aceh ada. Ada teman saya lulus satu 40 hari memang tak bicara. Memang ustaz tadi itu memang pendiamnya. Memang orang-orang khusus pula bisa. Pas pula nama ustaz itu Ustaz Sabar namanya. Iyalah pas dia. Awak tak bisa lah. Awak ustaz pembongi. Tak bisa lah cakap. Tapi kalau nak cakap, domem. Tapi itu penting itu. Coba diikuti. Cari di Aceh mana ya. Ada madrasah suluk. Tak berbicara-bicara. 40 hari namanya. Oh, tapi memang saya tengok orang-orang keluar dari situ tu luar biasa. Luar biasa. Memang ifah terjaga. Kalau nak terlalu begitu penting dia bercakap, tak bercakapnya. Tak bercakap. Awak gini, tak urusan awak. Ada awak cakap juga gitu. Tak urusan kita. Urusan partai politiknya. Mulai pula kita berbicara. Buat status. Ini kan banyak orang yang tersinggung oleh kita. Ini yang tidak dibolehkan. Hadis berikutnya. InsyaAllah nanti kita salat gaib untuk saudara kita syuhada. InsyaAllah nanti setelah selesai pengajian, kita salat gaib. Gaib dianjurkan ketika saudara muslim itu meninggal dunia. وَأَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنَّ اللَّهَ تَعَلَى خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمْ فَقَالَتْ هَذَا مَقَامٌ أَعِدْ. Jadi kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan makhluk. Diciptakanlah makhluk. Hatta iza faragha minhum, setelah selesai makhluk ini diciptakan di rahim. Di rahim 40 hari, 40 hari, 40 hari. Diciptakan, dihembuskan di dalam rahim. Faqalat, setelah itu apa kata rahim? Rahim berbicara. Kata rahim, hadha maqam, faqalat rahim. Qamat rahim, hadha maqamul a'idhi bika min qati'ah. Aku ini engkau ciptakan, aku ini engkau ciptakan untuk menjalin hubungan yang terputus. Qala na'am. Amma tardina an asila man wasalaka. Adakah engkau rida, kata rahim kepada Allah, tardina an asila man wasalak. Aku, kata Allah, aku rida engkau menghubungi siapa yang aku hubungi. Maksudnya, siapa yang menjalin hubungan, maka diridai oleh Allah dengan hubungan rahim. Waqta'a man qata'ik. Dan memutuskan orang yang memutuskan hubungan dengan engkau. Qalat bala ya. Qala fadhaliki laki. Thumma qala Rasulullah SAW, ikra'u in syi'tum. Bacalah jika kamu mengkehendaki. Ayat. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. Tengok ayat ini menjelaskan. فَهَلْ عَسَيْتُمْ, maka adakah engkau hidup, إِنْ تَوَلَّيْتُمْ, jika engkau berkuasa, أَنْ تُفْسِدُوا, bahwa melakukan kerusakan kamu di bumi. Jadi engkau berkuasa, engkau melakukan kerusakan di bumi ini. Wa taqatta'u arhamakum, kemudian engkau putuskan hubungan silaturahim, hubungan rahim. Ulaikal ladzi la'anahumullah, mereka itu orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Fa asammahum wa a'ma absarahum, Allah tulikan telinga mereka dan Allah butakan mata mereka. Ya Allah ni. Kamu kalau kamu hidup di dunia, kemudian kamu berkuasa, kemudian kamu melakukan kerusakan di bumi, kemudian kamu putuskan hubungan silaturahmi. Dia jauhkan anak dari ayahnya, saudaranya dari saudaranya, kakak dari adiknya, ibu dari bapa, ibu dari bapaknya, ibu daripada anaknya. Dia jauhkan
ulaikal ladzi la'anahumullah, maka mereka orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Fa asammahum, Allah tulikan telinga mereka. Wa a'ma absarahum, dan Allah butakan mata mereka. Ayat ini, mata kita buta, telinga kita tuli. Di dunia kita dapat hukuman seperti itu, di akhirat pun Allah campakkan kita dalam neraka Allah. Kita berkuasa, dengan kita berkuasa kita putuskan hubungannya. Nah, ini bisa kita pakaikan ayat yang terbunuhnya saudara kita syuhada ini. Diputuskan hubungan anak dengan ibunya. Bayangkanlah, coba dengan kita ibu-ibu yang memiliki anak. Anak dari kecil dengan kita, anak kita susui, anak kita besarkan, kita didik sekolah SD, pesantren, sampai anak besar, anak kuliah. Kemudian anak ingin menjadi seorang mujahid, dia ingin membela ulama, cinta ke ulama sudah timbul daripada dadanya, sudah timbul. Kemudian karena ada suatu hal, diputuskan oleh orang ini hubungan itu daripada bapaknya, diputuskan hubungan itu daripada ibunya, maka Allah sendiri mengatakan ulaika la'anahumullah, mereka itu kena laknat oleh Allah. Yang memutuskan itu dilaknat oleh Allah. Fa'asammahum, Allah tulikan telinga mereka. Wa'a'ma absarahum, dan Allah butakan mata mereka. Nah, tengok kisah kemarin itu yang 6 orang itu, Allahu Akbar. Saya Selasa itu saya di Petamburan, kemudian saya ada di Megamendung ketika hari Selasa. Saya berjumpa betul dengan 2 orang yang ikut iring-iringan dengan mobil Habib, termasuk Laskar. Jadi di depan Laskar, Ustaz Subhan kalau tak salah, di belakangnya mobil kedua mobil Habib Rizik, belakangnya mobil Habib Hanif, di belakangnya beliau ini ada 8 mobil, 4 mobil. 4 mobil iring-iringan dengan keluarga. Ini orang-orang apa ini di belakang ini? Orang-orang durjana ini di belakang dia. Sehingga dia memang nak memepet ke depan, dihalangi terus, di zigzag. Memang luar biasa beraninya orang-orang ini, luar biasa, pemberani luar biasa. Jadi memang yang dijelaskan oleh beliau itu betul itu. Bapak Ibu mana lebih percaya, dengan ulama atau enggak? Ulama, kita lebih percaya dengan ulama. Si ulama itu warasatul anbiya'u fil ard, warisnya nabi ulama, apalagi keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya apapun kata orang-orang itu, saya tetap lebih percaya dengan cakap Habib lagi. Nah, sekarang mulai dibuat keluar FPI teroris, FPI teroris. Atas dasar apa kita mengatakan FPI itu teroris? Ada loh definisi teroris itu. Ada definisi teroris itu, ada. Pertama, definisi teroris, dia tidak mengakui undang-undang negara. FPI mengakui loh undang-undang negara. Oh, Habib Rizik pakar Pancasila, you know. Sekolah apa, studi tesisnya itu masalah Pancasila. Di pesantrennya dikibarkan bendera merah putih, santri-santrinya pun faham dengan Pancasila, hafal dengan Pancasila. Kalau dia tidak mengakui negara, itu tanda teroris. Kedua, sifat teroris, ciri-ciri teroris, mudah mengkafirkan orang. FPI sudah mengkafirkan orang? Tidak. FPI ini cara metode dakwahnya saja yang berbeda-beda. Kita cara dakwah kita seperti ini. Abu Bakar cara dakwahnya seperti ini. Umar cara dakwah seperti ini. Utsman cara dakwah seperti ini. Biasa. Kita kan punya cara dakwah masing-masing. Jamaah tabligh cara dakwahnya datang ke rumah-rumah. Itu metode dakwah jamaah tabligh. Kita cara dakwah kita di masjid, buka kitab, didengar oleh jemaah. Itu metode kita. Metode habaib, nah amar ma'ruf, nahi mungkar yang punya FPI. Itu metode dakwah dia. Salahkah metode dakwah itu menurut kita? Tidak. Salahkah jemaah tabligh menurut kita? Tidak. Salahkah metode kita? Tidak. Jalankan metode itu. Itu metode dakwah. Biasa saja itu. Cuman dalam dakwah ini banyak yang tersinggung. Dalam dakwah, ya namanya kita akan mengajak orang, tersinggung itu hal yang wajar. Ada yang tersinggung, ada yang marah. Wajar, itu adalah medan dakwah. Dan kita memang harus siap juga. Umat muslim ini, jangan coba-coba ditakut-takuti dengan pembunuhan. Semakin banyak kawan yang kena bunuh, ainyu nyu pula kena bunuh setelah itu. Itu mah ayat tentang Uhud. Ingin mereka lebih dekat lagi dengan surga. Dah terbaun dia baunan surga. Maka jangan coba-coba. Tengok kejadian-kejadian yang ada
baca sejarah-sejarah yang ada di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu hidup kita sebentar saja. Jadi kita harus nampak sekarang ini berpihak ke mana kita. Maka oleh karena itu kita minta betul-betul ditegakkan keadilan. Usut siapa pembunuhnya. Dibunuh itu bukan teroris dia. Bernegara, dia bernegara, taat hukum, kemudian dia tidak mudah mengkafirkan orang, kemudian dia tidak mengatakan bahwa dirinya saja yang benar. Kalau ada ketiga-tiganya ini, berarti dia tidak bisa dikatakan teroris. Tapi kalau tak ada ketiga-tiganya ini, itulah bagus namanya teroris. Dia tak mengakui negara, kemudian dia mengatakan yang lain daripadanya kafir. Ini seperti ISIS. ISIS kalau tak mau berbaiat dengan Abu Bakar Baghdadi itu, siap-siaplah kena bunuh setelah itu. Walaupun ulama dia, berapa banyak ulama yang dibunuh. ISIS kalau tak mau mengakui baiatnya Abu Bakar Baghdadi sebagai khalifah, kita ini dianggap kafir. Sama di Afrika ada namanya Boko Haram. Boko Haram, dia mesti mengajak, dia semua mengajak bahwa dia adalah khalifah. Dia adalah khalifah, mesti mengikut kepada dia. Kalau tidak mengikut kepada dia, akan dia bunuh. Betul, orang sedang salat Jumat satu masjid, sedang salat Jumat, Allahu Akbar, datang Boko Haram tadi, berkompi-kompi dengan mobilnya, langsung menembak orang yang sedang salat. Dia menembak itu takbir pula dia, Allahu Akbar, ditembak yang di dalam ini memakai takbir. Yang di luar pakai takbir, yang di dalam salat pakai takbir. Nah, itu celaka ya. Kenapa mereka? Mereka mengatakan bahwa kita ini kafir karena tak mau mengakui mereka. Ini tak ada di FPI. Tak ada di FPI. Beruntung kita sebenarnya ada FPI ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Beruntung. Maka saya tak terima kalau kita cepat-cepat memvonis FPI ini adalah teroris. Beruntung kita. Bubarnya Ahmadiyah di Indonesia. Siapa? Kan FPI. Ahmadiyah sudah merajalela dulu di Indonesia. Sampai ke Pekanbaru. Sampai ke Riau, banyak Ahmadiyah dulu. FPI lah memperjuangkan. Sampai ke DPR. FPI memperjuangkan. Beruntung kita. Maka oleh karena itu, susah juga kita mencari orang yang sepemberani, secerdas, ulama ahli sunnah pula lagi. Ini jelas dia. Ulama ahli sunnah pula lagi. Bukan dari kalangan musuh dia. Ahli sunnah wal jamaah. Maka oleh karena itu, doakan kepada Allah dalam tahajud kita, doakan kepada Allah. Beri hidayahlah orang-orang yang membencinya dan jagalah beliau ya Allah. Jaga pengikut-pengikut beliau dan mudah-mudahan kita pun Allah wariskan sebagai orang-orang yang taat kepada Allah seperti kakek beliau Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau macam itu dibiarkan saja, nanti ada masanya nanti ustaz-ustaz pun ditembak nanti. Ada saatnya nanti ustaz-ustaz pun akan ditembak, ada saat-saatnya nanti ustaz dibunuh, bunuh di jalan saja orang lagi. Kalau ini tak diusut ini. Ini harus diusut, harus diusut. Tak ada cerita tak diusut. Dan itu akan berjumpa dia, makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Jelas itu. Jadi Allah sendiri yang mengatakan itu dan betul rupanya apa kata penjelasan daripada Habib kemarin. Jadi kita bapak-bapak, ibu-ibu doakan. Doakan. Jangan sampai ada orang yang nak ingin menghancurkan negeri kita Indonesia ini. Kita khawatir ini. Ada kita khawatir tak bisa dia merusak Indonesia jalur sini, akhirnya dicoba dengan cara jalur lain untuk merusak Indonesia. Maka kita tetap harus solid, persatuan, datang majlis ilmu, solat berjamaah jaga. Kemudian selalulah amalkan amalan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz tak takut ustaz, apa yang kita takutkan? Kita kan berbicara dengan hak. Ia yang ia kita katakan, tak ada kita menghasut. Kita berbicara dengan pembicaraan yang hak. Tengok Ustaz Somad kemarin saya tengok videonya, marah kali bila saya tengok. Dan memang harus seperti itu. Kita harus marah. Kalau ada saudara kita terhina, kemudian kita tidak menampakkan marah kita, ketika itulah Islam mulai dicoba oleh orang untuk mengganggunya. Si fulan ciut. Tak, kita semangat. Karena hak yang kita sampaikan, bukan perkara-perkara yang haram yang kita sampaikan. Maka kalau hati nurani yang berbicara, pasti dia akan sadar, oh begitu rupanya Islam. Kalau hati berbicara, oh memang Islam itu rahmatan lil alamin.
Islam itu rahmat, rahmat lil alamin. Semua yang dimuliakan oleh Islam. Hatta hewan saja itu dijaga oleh Islam. Hewan, hewan tak boleh kita pegang pisau. Kan dalam hadis sebelumnya sudah kita baca, kita pegang pisau panjang lewat di depan kucing, tak boleh kita menengokkan pisau kita tu ke kucing. Tak boleh. Hadis Riyadhus Salihin sudah kita baca sebelumnya. Kita bawa pisau lewat kita di depan kambing. Ha, kita gini-ginikan pisau kita di depan kambing. Tak boleh. Kenapa? Kekhawatiran, ketakutan dia. Itu kambing dijaga dalam Islam. Apalagi manusia. Tak boleh. Jadi ada aturannya. Islam itu memang rahmah. Islam itu memang agama kasih sayang. Maka tidak kenal kita Islam itu agama yang keras, agama yang menakutkan. Tidak. Kasih sayang. Boleh ditanyakan kepada orang-orang yang sudah masuk Islam. Bagaimana Islam yang dia kenal? Islam rahmah. Islam agama kasih sayang. Islam agama santun. Tengok Islam. Rasulullah SAW ketika orang Muslim menampar Yahudi di pasar. Nabi tahu. Siapa yang menyamparnya, kata Rasulullah? Saya Rasulullah. Kenapa engkau tampar, kata Rasulullah? Dijelaskan. Beliau dia seperti ini, seperti ini, seperti ini, ya Rasulullah. Baik. Besok tidak ada lagi yang menampar, tak ada lagi yang membunuh Yahudi. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda apa? Tanda rahmatan lil alamin. Jadi kalau rahmatan lil alamin kita ini mereka rusak, nah di sanalah mulai nanti semangat-semangat itu akan timbul. Jadi Islam itu rahmah. Mana kami selama ini biasa mereka tinggal di dekat kita, orang-orang kafir, pernah kita ganggu? Tidak. Datanglah ke daerah kita sana. Di daerah samping kampung kita, pernahkah kita ganggu mereka? Tidak. Tapi cuba tengok daerah Muslim yang minoritas. Azab dibuatnya. Diganggunya. Itulah kami sudah menengokkan rahmatan lil alamin. Menengokkan toleransi kami. Tapi jangan sampai-sampai mengusik akidah kita. Kalau mengusik kita kaum Muslimin, hati-hati kita. Darah Muslim itu berharga betul di mata Allah. Tak boleh tumpah darah Muslim. Tak boleh. Nabi SAW sangat melaknat orang-orang yang membunuh saudaranya sendiri. Tak boleh. Jangan kita melakukan itu dan jangan sampai kita meredai perangai-perangai yang seperti ini. Qala, lanjut hadis kita. Ulaika alladhi la'anahumullah. Mereka itu orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Fa'asammahum. Allah tulikan telinga mereka. Wa a'ma absarahum, Allah butakan penglihatan mereka. Hadis muttafaqun alaih, hadis sahih. Ja'a rajulun ila Rasulillah. Hadis masih dalam riwayat Abi Hurairah. Datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Muawiyah ibn al-Hid. Datang dia Hidah. Datang dia ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati, siapa kira-kira dari kalangan manusia yang berhak untuk aku hormati, yang berhak untuk aku jadikan sahabat yang baik sekali, siapa dia ya Rasulullah?" Qala, kata Nabi, "Ummuka, ibu engkau." Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala, "Ummuka, ibu engkau." Thumma qala, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, tiga kali. Ibu engkau, ibu engkau, ibu engkau. Tiga kali martabat ibu. Thumma man, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Barulah yang terakhir, abuka. Jadi kita bapak ni yang terakhir. Itu setelah tiga kali ibu. Ibu, ibu, ibu. Satu bapak. Apa hikmahnya ibu disebut tiga? Jadi ada sebagian masyaikh ketika itu, saya ingat mensyurahkan hadis ini. Kenapa tiga Nabi menyebutkan ibu, ibu, ibu? Karena ibu yang pertama sudah ada. Jadi bagaimana caranya? Ditambah tiga ibu lagi. Maka boleh menambah tiga ibu jadi empat nih ya. Itu dia. Jadi ibumu, itu ibu yang pertama, tidak perlu disebut lagi. Ibumu, yang kedua lagi. Ibumu, ibumu. Jadi yang cik ala di rumah, yang cik lagi tambah layahnya itu. Ayah tetap cik abuka. Itu kata dia. Kata masyaikh, padahal bukan itu syarahnya. Nah, itu syarahnya. Kenapa tiga disebut dalam hadis ini? Ummuka, ummuka, ummuka. Karena memang tiga pula penderitaan yang diderita oleh ibu kita ini. Penderitaan pertama yang diderita oleh ibu kita, 9 bulan dalam kandungan. 9 bulan dalam kandungan, kadang mual.
kadang sakit pinggang 9 bulan lama tu berat yang dibawa di dalam tu. Pertama ummuka. Kenapa Nabi menyebut dia kali yang kedua ummuka? Karena sakit yang kedua ketika melahirkan. Allahu Akbar. Sakit melahirkan. Luar biasa. Tidak, kalau kita mungkin Allah memang Allah takdirkan pula kepada perempuan. Perempuan itu dalam masalah itu tegar dia. Kita laki-laki, ya Allah, kita tengok di video itu untuk sunat sajalah baca takbirnya. Untuk apa? Untuk suntik lah baca takbir dia. Tengok ibu-ibu perjuangkan dirinya agar keluar buah hatinya di operasi, insyaAllah. Kalau kita menengok itu kadang tak tahu lah, wak bongi ke bini wak kadang. Menengok macam itulah perjuangan dia untuk memberikan buah hati kepada kita. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ampuni dosa ibu-ibu di dunia ini, ya Allah. Yang ketiga, kata baginda, kata Nabi lagi, ummuka, ibu engkau. Kenapa kali yang ketiga disebut dengan ummuka lagi oleh Rasulullah? Karena ada kesakitan yang ketiga lagi. Apa? Ketika menyusui. Makan terganggu, tidur terganggu. Allah baru-baru, kalau lo barulah menangis pula anaknya balik disusukan. Disusukan lagi. Tidur macam tu juga. Dimandikan, ya, apakan? Ya Allah, ya Karim. Apa-apa di mana ketika itu? Lolok, kata ibu. Bapak-bapak tidur. Yang penuh perjuangan menyusukan anak, ibu-ibu, bapak-bapak tidur. Ya. Maka wajar Nabi mengatakan, abuka sekali saja. Ummuka, ummuka, ummuka. Tiga ibu. Kemudian Nabi mengatakan, abuka, bapak engkau. Sekali saja kita rupanya bapak ini. Jadi walaupun mujahadah kita mencari nafkah, mujahadah kita menghidupkan ayalih keluarga kita, tapi ternyata menurut pandangan Islam, kita itu cuma dapatnya sekali saja, abuka, abuka ihtiram. Maka anak-anak kadang dia memang lebih mencintai sang ibu karena rahim ada di ibunya, kita tidak. Tapi padahal kasih sayang itu sebenarnya mungkin lebih kuat kadang kita sayang kepada anak dibandingkan mungkin istri-istri kita. Saya ada teman ke seorang ustaz yang dia di pesantren. Jadi ketika anaknya, anak orang datang ke pesantren, dia jamu datang anak pesantrennya. Ketika anaknya nak disekolahkan ke pesantren yang lain, istrinya tegar, istrinya kuat, rupanya ustaz ni menangis dan nak pulang. Eh. Apa? Jadi begitulah dia mulianya sang ibu. Mulia ibu luar biasa. Ummuka, ummuka, ummuka. Jadi Nabi menangis itu ketika menziarahi kubur ibunya. Bukan Nabi mengatakan ibunya berdosa. Tidak. Ini pendapat teman-teman kita salafi yang agak keliru nampaknya. Bukannya Nabi menangis itu karena ibunya berdosa. Tidak ada Nabi menyampaikan ibunya berdosa. Tidak. Justru ayat Al-Quran sudah membela kuatlah ayat lagi dibandingkan hadis tadi. Walaupun hadis tadi Sahih Bukhari, kuat ayat. Kata ayat apa? Wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula. Tidak akan diazab suatu kaum sampai diturunkan seorang rasul kepada kaum itu. Kan jelas ayat itu. Wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula. Tidak diazab suatu kaum sampai diturunkan seorang rasul ke kaum itu. Nabi diangkat menjadi rasul, ayah mak Nabi sudah tak ada lagi. Ayah mak Nabi meninggal dunia, Nabi tak jadi rasul, belum jadi rasul. Nabi masih kecil. Ayah meninggal dunia, Nabi 2 bulan dalam kandungan ibu. Ibu meninggal dunia, Nabi baru umur 6 tahun. Nabi diangkat menjadi rasul umur 40. Maka zaman itu kata Ahlus Sunnah wal Jamaah bernama zaman Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah, zaman kosongnya Nabi, kosongnya wahyu. Maka menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, hum najun, orang yang berada di masa itu kalau meninggal dunia, mereka selamat dan mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal, Abu Lahab, apa tak masuk surga dia ustaz? Abu Jahal, Abu Lahab, ketika Nabi sudah diangkat menjadi rasul, dia belum beriman dengan Nabi. Dia tak mau juga beriman dengan Nabi, memang kafir. Makanya dia tidak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di sini bedanya akidah kita dengan akidah teman-teman kita salafi. Menurut salafi, ayah mak Nabi memang masuk neraka. Menurut kita tidak. Ayat Allah sudah menjelaskan, wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula, bahwa tidak diazab satu kaum sampai diturunkan rasul kepada kaum itu. Itulah dia. Jadi ummuka tiga kali. Ummuka
Tiga kali. Ummuka, ibu engkau, ibu engkau, ibu engkau. Thumma man, kemudian siapa? Abuka. Dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah, man ahaqqa bi husni suhbah, siapa di antara orang yang paling berhak untuk aku sayangi ya Rasulullah? Ummuka, ibu engkau. Thumma ummuka, ibu engkau. Dua kali. Thumma abaka, kemudian bapa engkau. Thumma adnaka, adnaka. Kemudian di bawah-bawah engkau. Adik-adik kita, anak-anak kita, itu adnaka. Itu juga wajib untuk kita sayangi itu. Anak, adik kita, adna. Adna itu orang-orang yang di bawah, daripada di bawah engkau. Ya kita kakak beradik lah, itu termasuk daripada adnaka. Jadi orang apa, kita kakak beradik mesti harus kasih sayang juga. Tak boleh kita berkelahi kakak beradik. Ya kelahi kakak beradik ni, kelahinya biasanya kalau kata orang kampung gitu kan, cakap-cakap bulu ayam kan, kan cabut-cabut bulu ayam kan, kan. Ha, sudah tercabut bulu ayam ke tumbuh bulu balik, tumbuh bulu balik. Ha, itu cakap daripada kakak beradik tak apa-apa. Tapi kalau berputuskan pula hubungan silaturahmi, tak ada ni oleh, tak ada apa oleh. Ha, itu yang tidak dibolehkan dalam pandangan Islam. Hadis terakhir. Anhu anin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala raghima anfu. Ini bahasa hadis. Raghima anfu ni yang putus hidungnya. Raghima anfu yang putus hidungnya. Hei yang putus hidungnya. Apa maksudnya? Hei orang-orang yang celaka. Hei celaka. Siapa orang yang celaka? Man adraka abawaihi indal kibari ahaduma au kilahuma falam yadkhulil jannah. Orang yang celaka adalah orang yang mendapati ibu bapaknya atau salah satu daripada keduanya, tetapi dia tidak masuk ke dalam surga. Nya ayah masih duit dapiknya. Ketika nya duit, ayahnya masih ada. Mak masih ada. Ketika dia besar, ayah masih hidup, mak masih hidup. Atau salah satunya. Ketika dia orang menjadi orang yang sukses, ayah masih hidup, mak masih hidup. Ternyata tak sempat berbuat baik kepada ibu bapak. Tak sempat menyenangkan hati ibu bapak. Tak sempat berbuat baik memuliakan ibu bapa. Akhirnya bagaimana? Dia tidak masuk ke dalam surga Allah. Maka orang inilah orang yang paling celaka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang masih hidup ibu bapa kita tabarruatlah. Manfaatkan berbuat baik. Carilah surga untuk ibu bapa kita. Carilah surga. Surga itu ada di ibu bapa tapi surga itu untuk kita tapi adanya di ibu bapa kita. Layani ibu bapa kita. Sesekali tanya apa selera ibu bapa kita. Belikan apa keinginan ibu bapa kita. Ibu bapa kita berusaha daripada tidak ada, mengadakan dan menjadikan kita hidup. Sekarang kita menjaga ibu bapa kita saja sampai dia nak meninggal dunia saja. Sakit dia, obati. Kemudian dia marah. Kadang marah-marah terus dia ustaz. Tentu orang tua lah namanya dalam ayat kan sudah disebutkan itu. Dia balik lagi seperti kanak-kanak. Itu di situ diuji kesabaran anak. Anak yang tak sabar, oh sampai terpukul orang tuanya. Hati-hati, jangan sampai kita memukul orang tua, membentak orang tua saja tak boleh. Mengangkat tangan tak boleh. Hadis riwayat Anas bin Malik itu. Mengangkat tangan saja kepada orang tua kita tak boleh. Man rafa yadaihi ila bawaih. Siapa yang mengangkat kedua tangannya, mengangkat tangannya untuk nak dipukul kepada ibu bapaknya, qata'ahu Allahu yaumal qiyamah, Allah putuskan tangan itu di hari kiamat. Ini kita hari ini kita ya kita mak kita dah tua. Jangan keluar rumah jo mak. Nyepai jo keluar rumah. Anak balik dari kerja nampak mak yang keluar rumah. Marah, bentak. Mak dia dari tadi. Jangan, kita ingat balik mak ni dia mulai akalnya seperti anak kecil. Hati-hati jangan sampai kita bentak, jangan sampai kita pukul. Ini ada orang tuanya dipukulnya, dipukulnya dia oleh orang tuanya, nak dipukulnya pula orang tuanya sendiri. Tak boleh. Mengangkat tangan saja untuk ibu bapa kita tidak boleh. Hati-hati. Makanya yang masih hidup orang tuanya doakan mudah-mudahan sehat. Allah taatkan orang tua kita ibadah dan mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Orang tua itu makhluk yang paling mulia itu. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran kan? Dalam Al-Quran wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Orang tua adalah pintu surga bagi kita. Orang tua pintu rezeki bagi kita. Maka kita mesti memuliakan daripada orang tua kita. Hari ini banyak orang-orang yang tak begitu memuliakan ibu bapa ya. Jadi ketika dia pindah, dia tak mau membawa ibu bapa ya. Dia tidak mau memuliakan ibu bapa ya. Ya ketika ibu bapa yang pun tak mau, dia tidak mencarikan solusi untuk hal yang diinginkan oleh ibu bapa ya.
Jadi mudah-mudahan Allah selamatkan kita, Allah jadikan kita orang yang beradab kepada ibu bapa kita. Amin ya rabbal alamin. Hadza wabillahi taufik. Insyaallah besok sambungan daripada hadisnya lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa